Halo teman-teman, kita coba lagi dengan Among Blog tutorial. Kali ini kita akan mencoba membeli saldo di anti captcha ya. Buka anti captchanya. Kemudian kalau belum punya akun create account, bila sudah punya akun tinggal klik sign in. Oke, kita klik sign in. Kemudian masukkan user passwordnya. Ya. Di halaman ini kita terlihat kalau belum ada saldo ya. Langkah pertama, sebelum kita copy kodenya nanti untuk di paste di SQL, kita klik add fund untuk menambahkan dana. Oke, sembari Vision BNI adalah Mastercard. Jadi kita coba pilih Mastercard. Nah, di sini kita bisa pilih atau masukkan nominal 2 dolar aja. Ya, coba kita klik P. Sebelumnya harus menyiapkan dulu VCN BNI-nya dengan SMS ya. Nah, di sini kami sudah membuat barusan datanya adalah seperti ini, hasil VCN dari BNI. Kita masukkan data-datanya, nama sesuai dengan nama akun bank BNI Anda. Kemudian nomor kartunya kita masukkan 209455. Oke. Kemudian expired date-nya bulan Mei tahun 2020. Kode keamanannya CVC2648. Oke, kita pay. Klik pay ya. Coba proses sebentar. Semoga berhasil. Ya, 2 dolar. Oke. Pembayaran selesai dan successfully. Oke, berarti dengan VCN BNI kita bisa menambah saldo ke anti captcha. Terlihat riwayat pembayaran kita. Kemudian saldo sudah terlihat hijau itu ya, 2 dolar. Langkah selanjutnya tinggal kita kembali ke dashboard, terus copy kodenya, kemudian dipaste ke menu setting pada SQL Anda. Di menu captcha ya. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.